Sebuah rumah dua lantai di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar, Jumat siang. Beruntung ketika peristiwa ini terjadi, penghuni seorang ibu dan tiga anak kecil beserta seorang kakek lansia dalam kondisi lumpuh dapat diselamatkan semua oleh para tetangga. Atas insiden ini, pemilik rumah sekeluarga terpaksa mengungsi di rumah tetangga. Kebakaran yang menghanguskan rumah dua lantai di Jalan Bronggalan 2 Surabaya terjadi saat semua penghuni rumah berada di lantai 2. Sementara api membesar dan meludeskan rumah di lantai 2, diduga kebakaran ini terjadi akibat konsleting listrik. Saat kejadian pemilik rumah, istri, sedang memasak di dapur lantai 1. Sedangkan ketiga anaknya yang masih kecil juga berada di lantai 1, beserta kakeknya yang lansia dalam kondisi lumpuh akibat sakit stroke juga ada di lantai 1. Namun api cepat berkobar membesar dan menghanguskan lantai 2 dikarenakan di lantai tersebut banyak barang dan material yang terbuat dari kayu, sehingga si jago merah ini cepat meludeskan seluruh bangunan di lantai 2. Warga sekitar langsung berupaya memadamkan sumber api dengan alat seadanya dan berusaha menyelamatkan penghuni rumah yang dihuni ibu, anak kecil dan kakek lumpuh dan dievakuasi di rumah warga. Tak berapa lama, 10 unit mobil pemadam kebakaran datang untuk membantu memadamkan api yang kian membesar di lantai 2. Butuh waktu hampir 1 jam untuk memadamkan dan melakukan pembasahan sedikit area yang terbakar. Pukul berapa ini, Pak? Jam setengah 10. Yang mengetahui pertama kali siapa? Istri saya. Dan tidak ada korban ya Pak dalam kejadian ini? Tidak ada. Kebetulan saya pas lagi kerja, ditelepon sama anak saya untuk diminta untuk pulang, terus saya langsung. Begitu saya datang, tapi api sudah besar. Ketika api sudah besar ini, warga bagaimana Pak? Warga bantu, dari warga pakai selang, disirami, selang 10 menit PMK datang. Sampai 10 menit sih insya Allah. Gitu. Ada berapa jam Pak kebakarannya ini tadi? Kurang lebih? Sekitar, ya mungkin 1 jaman? Ya sekitar 1 jam, kurang dari 1 jam. Ini kondisi keluarga nggak apa-apa semua ya? Nggak apa-apa, alhamdulillah. Ini sementara tinggal di mana ini Pak? Di rumah tetangga, kebetulan ada rumah kosong kita pakai. Dari bantuan, barangkali ada bantuan dari kecamatan kelurahan? Ada, BPBD juga ada. Jadi matras untuk tidur, bantal, terus makanan, dan selimut juga. Jadi ini sementara numpang di rumah tetangga dulu ya? Rumah tetangga dulu.